Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dalam Beca Fal dan ini saya akan terangkan untuk soalan 3. First, kita buat loop first. First, kita step 1, beratus tolak 25 ID tolak 50 IE tolak 10 IB sama dengan 0. So, kita pindahkan 200. So, dia dapat 10 IB campur 25 ID campur 50 IE sama dengan 200. Step 2, yang atas ni kita punya equation first. So, step 2, 10 IA campur 10 100 IC tolak 50 IE tolak 25 ID sama dengan 0. Lepas tu, IA tu nak dapat kita IB campur ID. So, kita tukar, just tukar IA tu jadi 10 lalu kurungan IB tolak ID campur 100 lalu kurungan IB tolak IE tolak 50 IE tolak 25 ID sama dengan 0. Lepas tu kita gabungkan yang sama 10 IB campur 100 IB tolak 10 ID tolak 25 ID tolak 100 IE tolak 150 IE. 110 IB, so dapat 110 IB tolak 35 ID tolak 150 IE sama dengan 100, sama dengan 0. Itu equation kedua kita. Lepas tu kita tengok dekat simulation tu, yang tu dah ada ID sama dengan 4.3 ID campur IE. So kita tolak ID ni, tolak ID ni 3.3 ID campur IE sama dengan 0. Itu equation ketiga kita. Lepas tu kita guna matrix. Kita guna matrix, kita dapat IB sama dengan 4.6 ampere, ID sama dengan negatif 1.1 ampere, ID IE sama dengan 3.63. Lepas tu dah dapat 3 ni, kita boleh cari IE. IE sama dengan IB tolak ID. So 4.6 tolak negatif 1.1 sama dengan 5.7 ampere. IC kita boleh cari dengan IB tolak IE. So 4.6 tolak 3.63 sama dengan 970 mA. Situ kita so kita tengok kita simulation dia 4.6 ampere, 3.63 ampere, 1.1 ampere, 4.6 ampere. So sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.